Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat saudara seperjuangan di mana pun anda berada yang sekiranya. Jadi kali ini saya akan mencoba lagi untuk menyerang teman. Malam hari ini bersama kameramen juga ya. Saya tidak sendirian lagi ini. Ada kameramen tetap ada ini. Kalau dia lagi libur ya. Pokoknya ikuti aja keseruan saya di Alif Indonesia. Ikuti channel Bisher Monster. Saya akan coba buka ya teman-teman. Oke, malam ini kita akan coba untuk target malam teman-teman. Tapi tidak dapat views yang sebenarnya nanti ya teman-teman. Mungkin tidak bisa dinyalakan penerangan kita ya, visual kita mungkin terbatas juga. Jadi seadanya aja. Mudah-mudahan ada rezekinya malam ini teman-teman. Malam ini juga nih. Nah, malam minggu beliau bisa libur karena bisa pagi minggu ya pak ya. Iya. Jadi malam ini saya berdua sama beliau teman. Makin lagi persiapan untuk langkainya, langkai atau sero ikan ini alat untuk menangkap ikan tradisional. Ini tahun-tahun dulu ini pakai ini nih, sebelum ada jaring, nelayan-nelayan di sungai-sungai manapun ini pakai alat ini, sejenis tangguk tapi besar. Kalau sekarang sudah macam-macam ya, ada jaring. Kita tuju ke sasarannya, nanti kita mulai sewa. Oke teman-teman, kita mulai untuk menyeroknya ya. Ini kita mulai start pertama nih, menyerok atau melanggai. Tapi nanti kita tidak hidupkan senter ya teman-teman ya, karena kalau hidupkan ikannya nggak mau masuk dalam serokan karena takut dengan cahaya senternya. Ada teman-teman, baru kita bisa hidupkan senter. Tapi nggak besar teman-teman, lumayan lah. Kita lihat hasilnya. Lawan dia Pak Kim. Lumayan. Ada 1 kilo. Oke. Ini teman-teman. Berhasil. Lumayan besar. Kalau ukurannya sekitar 1 kg teman-teman. Tuh, ikannya teman-teman. Mantap Pak Kim. Mantap Pak. Perdana. Mangluar. Perdana ya. Ya, sudah. Baru 6 kali celup tadi ya Pak ya. Lebih kurang 6 kali celup. Alhamdulillah strike perdana kita 1 kilo teman-teman. Pokoknya joss. Kita serok teman-teman ya, nanti kita kalau ada ikan yang masuk dalam serokan baru kita masukkan, baru kita hidupkan senternya. Kalau sekarang ini kita masih mengandalkan cahaya dari handphone kita aja. Dan lagi teman-teman, kita
berhubung tadi kita ada halangan ya, jadi kita tidak sempat untuk menaikkan jaring, maka ini di malam-malam kita naikkan ya. Jaring ini kita lihat di malam hari, kita akan angkat jaring. Kita angkat lagi Pak Kim. Iya Pak. Oh ada Pak Kim. Oh lumayan besarnya Pak Kim. Lumayan teman-teman. Tadi kita ada halangan ya, jadi tidak sempat kita untuk. Kue ekor Pak. Kue ekor. Oh. Wih, mantap Pak Kim, besar-besar Pak Kim. Besar Pak Kim. Oke Pak. Oke, mantap. Oh, itu lumayan tuh Pak Kim beratnya Pak Kim. Sekilo lebih tuh Pak Kim ya. Sekilo setengah Pak. Sekilo setengah. Luar biasa tuh Pak Kim. Oke, taruh aja sini Pak Kim. Sini aja. Itu ada sekilo setengah juga tuh ya. Iya Pak. Nah, Pak Kim. Belum ada, Pak. Belum ada lagi. Aduh, besar, Pak Kim. Babon. Babon nih. Babon, teman-teman. Hanya di malam hari dia lebih ganas teman-teman. Berapa kilo tuh Pak Kim? Ada 3 kiloan itu Pak Kim. Kiloan, Pak. Mantap, luar biasa. Luar biasa hari ini jaring kita Pak Kim ya. Iya Pak. Pingsan dia Pak Kim, kelamaan dia ya, karena dari siang tadi baru kita bisa lihatnya di malam ya, karena ada sesuatu hal tadi yang tidak bisa kita tunda, jadi kita pulang dulu tadi teman-teman. Jaringnya tetap kita tinggal, ada panggilan mendadak tadi Pak Kim ya. Iya Pak. Rilis lah Pak. Jangan Pak Kim. Payah carinya tuh. Udah pingsan dia. Lebih kurang 3 kilo. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Ikuti terus jejak-jejak saya di aliran Sungai Siak di channel Fisherman Siak River.
Ini waktu telah menunjukkan jam 10, teman-teman. Jadi kami harus pulang juga karena faktor cuaca yang mau hujan lebat lagi. Ya kan, Pak? Ya, Pak Kim. Jadi kita putuskan untuk sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Firman Syarikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil, teman-teman, alhamdulillah.